Oke, bos, kita langsung masuk, teman-teman. Jam 2:30 sore. Luar biasa. Wis, gas terus. Ini kita ke rest bentar ya, buat penumpang-penumpang yang ingin ke toilet dan sebagainya. Sekarang udah jam 11:45 ya, kita masih di KM 200. Jadi langsung ke Bakau ya, karena udah di swab kita tadi di Palembang. Kemudian gak ada kendala nanti pas masuk ke dalam Bakau nih. Ini rest area yang salah satu yang ramai juga ya, tuh banyak di sini tuh. Ada Alfa, Indomaret dan lain-lain, ada CFC dan lain-lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Usmania, lanjut lagi. Sekarang sudah bagian ke-10 dari trip saya bersama Bus Epastar The Sultan, konfigurasi 111 30 seat. Ini kita mulai dari rest area 215. Sekarang kita langsung cus menuju pelabuhan Bakauheni untuk nyebrang ke Pulau Jawa. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung dari bagian 1, bagian 2 hingga saat ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika ada kesalahan pada video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saran dan kritiknya agar channel ini bisa lebih baik lagi. Ini kita langsung berangkat menuju Bakauheni. Tadi sebelumnya di Palembang sudah swab semua penumpang. Untuk swabnya sendiri tarifnya Rp90.000 per orang ya. Jadi kita langsung aja ke Bakauheni. Mudah-mudahan lancar jaya perjalanan kali ini. Sekarang kita berada di Tol Trans Sumatera menuju pelabuhan Bakauheni. Masuk gerbang tol Bakauheni Selatan jam 14:22. Kan ditagi Pak Topi gitu. Ya langsung nyebrang itu, enggak apa. Oke. Oke, Bang. Thank you.
Ya. Ini kita mulai masuk ke dalam armada dermaga eksekutif. Sekarang jam 14:27 menit. Di depan sana sudah ada NPM. Kita di belakang NPM tuh, sana ada juga NPM juga itu. Wah, ini kayaknya rame banget ini. Mudah-mudahan kita bisa langsung masuk ke dalam dermaga, langsung masuk kapal. Mantap, Jos. NPM. Oke, kita langsung masuk kapal. Langsung masuk kapal nih kita, jam 2:30. Jam 2:30. Kita langsung masuk. Barengan dengan N, mudah-mudahan langsung jos. Oke. Kita langsung masuk kapal sepertinya. Mantap. Apa lagi tangan? PMV 41, V16 sudah masuk. Jam 2:30 sore. Oke, bus kita langsung masuk teman-teman, jam 2:30 sore. Luar biasa. Kita langsung masuk kapal eksekutif. Masih terang. Luar biasa. Masih terang, kita barengan konvoy sama NPM. Pelabuhan Merak berbarengan dengan NPM Ren. Ini ada ANS juga yang tadi masuk duluan di bagian depan. Kita ke atas ini. Penumpang yang pasar sudah mulai turun semua. Parkir mobil kecil. Kita kesini aja. Ke lantai atas lagi. Bisa buat kita lebih santai.
apa dermaga Merak eksekutif teman-teman. Sekarang jam 16 lewat 20 menit. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Jawa dan akan langsung menuju Pondok Pinang dan Kampung Rambutan. Kita turun ke dalam bus, menuju ke dalam bus. Ada Pusma Jaya. Ada dua, jurusan Bandung dan Lampung Jogja. Sukri, Delpi Rahma. Saya lupa bang. Ini di Subang atau? Ini kita mulai keluar dalam. Ada di sarang sarang. Sarang namanya. Jam. Saya kasih nanti nomor perwakilan. 16 lewat 42 menit. Berangkatnya jam pagi. Puspa Jaya tujuan Badung. Jadi kalau berangkat dari Pasar segera keluar. Terima kasih. Di depan kita NPM, NPM Bercansa 16 kalau nggak salah. Kita udah di belakang NPM, kita konvoy sampai Jakarta teman-teman. Tahanlah mobil belakang. Kita supportin lah kita. Sampai banget sekali nih. Kolombus. Ya, di Jambi maksudnya hai. Mara dia nau. Buku sindahan mutimon. Niko. Dah, gua mang dia bang ini ya. Mara ni am doa kan. Oh, lah kabupaten tapi ke kabupaten Kulisalakawa. Oh, lah.
Bang, marah dia enggak sih, Bang. Tetap saja oleh sini kayaknya susah. Di depan ada bos NBM. Jadi orang Bang. Enggak, orang Sumatera juga. Sumatera bagian utara juga. Gas terus. Kita blok fin 16 was. Mulai masuk gerbang tol Merak jam 16:58. NPM Belakang kita NPM. Depan kita ada NPM Fircansa 30. Mas.
buat keberangan Pemra sama kereta api betul aja ya. Gue belum 4 orang nanti, gak apalagi kau ini ributnya. Kenapa betul ya wawah? Tadi kita menerima penumpang di Pondok Pinang dan Polri, sekarang akan menuju finish di Kampung Rambutan. Rumpun ya dong? Ya? Belang ya. Masalah ada di Indonesia. Belum ada polis ya. Ini kita sudah masuk terminal Kampung Rambutan. Saya turun di sini. Nanti Epa akan melanjutkan ke beberapa tempat yang lain. Ini dalamnya ada ginjang. Dan pasiran kaki. Ini kita sudah sampai di terminal bus Kampung Rambutan. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Mantap, jos, bisnya jos. Bukan aku Jawa ya. 1936 kita tiba di terminal bus Kampung Rambutan. Segera melanjutkan ke Bandung ya. Bekasi, Bandung. 9:30 malam. Segera berangkat menuju Bandung. Mantap ya Pastor. Pengalaman yang luar biasa bisa naik bis yang keren ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman yang ingin ke Rana Minang atau ke Jakarta sebaliknya. Krunya Om Panji, driver 1, driver 2 nya Jos. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap safety di jalan. Sampai kita ketemu lagi ya. Halo Bang, hati-hati ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, tetap jaga kesehatan selalu, selalu terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.